Pemirsa, bagi Anda yang ingin merencanakan liburan akhir pekan, mungkin air terjun Gunung Saku Angin yang terletak di Kabupaten Tanah Laut bisa menjadi salah satu pilihan Anda bersama keluarga melepas penat. Objek wisata air terjun di Desa Penyipatan ini menawarkan suasana nyaman di kaki perbukitan. Air terjun Gunung Saku Angin terletak di Desa Penyipatan, Kecamatan Penyipatan. Letaknya sekitar 1.500 meter dari jalan kabupaten. Air terjun ini berada di antara rimbunnya pepohonan di punggung Gunung Saku Angin dan terdiri dari dua undakan. Untuk menuju lokasi air terjun, pengunjung saat ini hanya bisa menggunakan kendaraan roda dua. Karena jalan perkebunan menuju objek wisata ini masih banyak berlubang dan becek saat musim hujan, sehingga sulit dilalui kendaraan roda 4. Sejumlah pengunjung mengaku sering ke air terjun ini. Selain karena suasananya yang nyaman, untuk berwisata ke tempat ini tidak dipungut biaya alias gratis. Berapa kali ke sini? Berapa kali ya? 3 mungkin. 3? Oh, kenapa senang main di sini? Kamu nyanyi di sini. Enak ya, dengar suara. Tapi jalannya gimana jalannya? Jalan masuk ke sini? Ngalih jalannya. Oh, jadi harapannya Mbak gimana nih jalannya? Ya diperbaiki aja, di model kayak diratakan gitu. Iya, di, dibenahi lah pokoknya. Iya. Lah. Sudah berapa kali ke sini? Ya sekitar 5 dah. 5 kali ya. Kenapa jadi menuju sini nih? Nah, enak ya. Dekat. Dan enak lah. Iya. Air terjun Gunung Saku Angin juga dimanfaatkan untuk bak penampungan air bersih yang disalurkan ke pemukiman di Desa Penyipatan. Pengunjung berharap akses jalan menuju lokasi dapat dibenahi, meskipun nantinya mereka harus bayar tiket masuk. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan.